depot air mineral di Tasikmalaya, Jawa Barat, digerebek petugas Direktorat Narkoba Polda Jabar dan Polres Tasikmalaya Kota pada Senin sore. Pabrik memproduksi obat terlarang jenis Tirexpendil. Selain menangkap 3 orang, polisi juga menyita bahan baku obat, alat cetak, botol, hingga ribuan butir obat terlarang. Pabrik yang beroperasi sejak 6 bulan lalu, setiap bulan memproduksi 1,5 juta pil Tirexpendil. Lokasi ini disamarkan menjadi lokasi depot air mineral untuk mengelabui petugas. Tim Liputan CNN Indonesia.